Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم kaum muslimin sidang jamaah Jumat seiman seagama rahimakumullah. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tujuannya hanya satu, yaitu menjamin kemaslahatan hidup manusia. Ad-dinu mabni 'alal masalih. Agama itu dibangun dengan dasar dan tujuan menjamin kemaslahatan hidup. Oleh karena itu, semua aturan-aturan agama kita, baik yang sifatnya perintah ataupun larangan, pasti tujuannya itu untuk mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu ada dua bentuknya. Pertama, terwujudnya kebaikan-kebaikan, itu maslahah namanya. Yang kedua, terhindarnya kita dari kemudaratan-kemudaratan, nah, itu juga maslahah. Setiap perintah dalam agama kita itu tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Kalau kemaslahatan yang dituju itu adalah kemaslahatan yang sangat penting, maka perintahnya menjadi keras, hukumnya wajib. Kalau kemaslahatan itu tidak sampai ke tingkat sangat penting, penting saja, maka kemaslahatan itu hukumnya sunat. Kalau larangan itu untuk menghindari kemudaratan yang berat dan pasti, maka larangan itu hukumnya haram, seperti berzina, minuman keras, berjudi dan sebagainya. Itu sudah jelas sekali mudaratnya besar, makanya larangannya keras, hukumnya haram. Jika kemudaratannya itu tidak sampai ke tingkat darurat tetap dilarang, hukumnya makruh. Itu kira-kira rumus-rumus sederhana dalam aturan agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kemaslahatan yang dituju oleh agama itu ada yang diungkapkan secara jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, diperintah dan disebutkan manfaatnya apa. Aqimis sholah, dirikan sholat. Untuk apa? Ada aqimis sholah lizikri, untuk mengingatku, kata Allah. Kalau kita ingat Allah, kita merasa diawasi selalu oleh Allah, muraqabatullah. Kalau kita merasa diawasi selalu oleh Allah, takut kita untuk melakukan kemaksiatan, terdorong kita untuk melakukan ketaatan. Itu tentu bagi orang yang beriman. Takut kita melakukan kemaksiatan, maka muncul manfaat kedua, yaitu inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi merasa diri diawasi selalu oleh Allah,
supaya hati kita selalu ingat kepada Allah, itu wajib dan kebutuhan kita setiap saat. Makanya hukum sholat itu wajib 5 kali sehari, tidak boleh kurang dari itu. Kurang dari itu, peluang setan untuk melalaikan kita mengingat Allah, peluang setan untuk menggoda kita, menjerumuskan kita agar kita berbuat maksiat, itu disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga ada kewajiban bagi wanita-wanita muslimah untuk berjilbab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, perintahkan kepada istrimu, kepada perempuan mukmin, kepada anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, julurkan jilbab mereka menutup tubuh mereka, terutama daerah lekuk-lekuk tubuh wanita yang mengundang syahwat. Untuk apa? Di ujung ayat disebutkan zalika ayyurafna, zalika adna ayyurafna wala yuzaina. Tujuannya dua disebut di situ, agar kamu wanita-wanita mudah dikenal. Yang kedua, jangan diganggu. Mudah dikenal itu identitas. Jilbab identitas seorang muslimah. Ada wanita pakai jilbab dari jauh, jelas dia muslimah. Tapi kalau enggak berjilbab dia, bagaimana kita menentukan dia muslimah atau tidak? Bapak-bapak pakai kopiah haji, jelas muslim. Kalau pakai salib, jelas Kristen. Pakai apa besar di sini, alat zikir seperti orang Islam itu, jelas Buddha. Itu identitas. Identitas itu penting untuk mewakili substansi yang ada dalam diri kita. Makanya tidak boleh sembarang melakukan atau memakai identitas. Waktu Natal kemarin dilarang setiap muslim memakai sebo Sinterklas. Kenapa? Itu simbol Kristen. Dilarang memasang pula pohon Natal. Kenapa? Simbol Kristen. Cukuplah orang Kristen yang melakukan itu. Kita hormati, kita beri peluang, karena itu ajaran agama mereka. Tidak boleh dihina, tapi jangan ikut-ikutan memakai. Karena itu bukan substansi ajaran kita yang disimbolkan dengan sebo dan pohon Natal itu. Dalam agama itu harus berjelas-jelas. Jadi tujuan daripada jilbab itu identitas. Kenapa dulu ada hadis laki-laki muslim disuruh panjangkan jenggot dan pendekkan kumis? Karena waktu itu orang-orang musyrik memanjangkan kumisnya, memendekkan jenggotnya. Khaliful musyrikin, kata Nabi, tampil beda kamu dari orang musyrik. Karena menyamakan dari segi simbol bisa menyamakan hati, bisa menyamakan gerakan dan sebagainya. Nah, di situ tujuannya jelas. Wala yu'zaina, supaya kamu jangan diganggu. Karena ketika kamu menghormati dirimu dengan menjaga auratmu, wahai para wanita muslimah, maka orang lain pun akan menghargaimu dan segan untuk mengganggumu. Nah, itu jelas di situ ada maslahah. Banyak lagi itu maslahah-maslahah yang jelas. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di samping maslahah-maslahah yang jelas tadi, agama kita memberi peluang kepada para ulama kita menyusun sendiri apa-apa yang disebut maslahah dengan berpedoman kepada ruh syariat, meskipun syariat tidak menyebutkannya. Ini untuk mengantisipasi perkembangan keadaan. Karena kalau didefinisikan semua aturan itu pada zaman Nabi, sementara zaman berkembang, belum tentu apa yang ada zaman Nabi ada sekarang, atau ada sekarang ada zaman Nabi, belum tentu. Karena itu ada peluang
bagi para ulama untuk menerapkan sendiri, merumuskan diri apa maslahah dengan berpedoman kepada ruh syariat, aturan-aturan umum. Karena itulah umpamanya banyak sekarang hal-hal baru yang menurut syariat Islam boleh karena maslahah, seperti membukukan Al-Quran, membikinnya Al-Quran digital, tidak ada hadisnya itu, tapi boleh, maslahah. Membikin kartu nikah, buku nikah, untuk apa? Supaya jelas siapa suami, siapa istri, supaya jelas berapa orang istrinya, tercatat dalam database KUA, supaya dia tidak bisa mengaku baru bujangan padahal sudah punya istri, atau istrinya baru satu padahal sudah empat, karena database-nya ada. Untuk itu buku nikah itu penting. Makanya para ulama menganggap haram atau makruh nikah tanpa tercatat. Kenapa? Itu akan menimbulkan mudarat, terutama bagi istri dan anak-anak. Suami yang nikah siri, nikah bawa tangan, tidak pakai tercatat, nanti kalau dia tidak menjalankan hak kewajiban-kewajibannya membayar nafkah, sang istri tidak bisa menuntut ke pengadilan. Kenapa? Ketika menuntut di pengadilan, dia tanya, ibu apanya, istrinya apa, buktinya. Di sini perlunya nikah tercatat itu. Nah, mengurus akte kelahiran anak dan sebagainya nanti itu butuh buku nikah supaya ada akte kelahiran anak ini. Kalau tidak ada, maka hak-hak sosial anak-anak itu, hak-hak hukumnya akan tidak terjamin kalau nikah itu di bawah tangan atau tidak resmi. Nah, semua itu adalah maslahah mursalah. Maslahah walaupun tidak disebutkan secara nyata dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi menurut semangat Al-Quran dan Hadis itu maslahah. Misalnya dalam Al-Quran itu dikatakan, jika kamu melakukan transaksi yang tidak tunai, catatlah. Untuk apa? Supaya tidak timbul nanti perselisihan tentang jual beli atau utang piutang itu. Jual beli saja dicatat, apalagi pernikahan yang berlangsung seumur hidup, itu lebih layak dicatat. Nah, itu logikanya para ulama, makanya mencatat nikah itu jauh lebih penting daripada mencatat transaksi jual beli atau utang piutang. Ini maslahah mursalah. Banyak sekali perkembangan aturan dalam hukum Islam nanti didasarkan nanti dengan maslahah mursalah ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada nanti kemaslahatan-kemaslahatan yang dijelaskan oleh syariat dalam Al-Quran tetapi oleh akal manusia dipertanyakan. Nah, ini yang disebut dengan maslahah mulghah itu. Menurut akal manusia kemaslahatannya begini, tapi menurut syarak kemaslahatannya lain. Ini banyak, banyak kejadian seperti itu. Misalnya di daerah kita Minangkabau lah, kan kita sudah terbiasa membagi warisan itu untuk wanita. Lebih banyak wanita yang dapat bagian daripada laki-laki. Meskipun sebetulnya dalam dua kali seminar pertemuan kaum adat dan kaum agama, terakhir kalau tidak salah tahun 58 atau 62, itu sudah disepakati bahwa sepanjang harta pusaka tinggi itu dibagi menurut adat. Karena pusaka tinggi itu sesungguhnya kalau mau disamakan sama dengan wakaf dalam Islam. Nenek mama kita dulu menyerahkan harta pribadinya lalu disebutkan, ini untuk anak keturunanku yang perempuan, dikelola oleh mama kepala waris, pakailah, jangan dijual, jangan digadai, kecuali empat hal: rumah gadang katirisan, gadi gadang alun balaki, mai tebujuo di tengah rumah, membangki batang terandam. Kan begitu, kayak begitulah kira-kira ikrar wakafnya. Nah, yang wakaf seperti ini memang dibagi menurut adat, tidak bisa dibagikan kepada anak secara warisan karena sudah ada ikrar nenek mamak kita dulu begitu cara penggunaannya. Sama dengan seorang mengatakan, ini tanahku, pakailah untuk masjid. Nah, ya seperti itu.
Tapi menurut keputusan kaum ulama dan kaum adat itu, sepanjang harta pencaharian atau pusaka rendah itu dibagi menurut faraid, ilmu waris Islam. Jadi pendapatan, gaji dan sebagainya itu dibagi menurut Islam. Kalau perbandingannya bagi anak laki dan anak perempuan, lirrijal mislu hazil unsayain, untuk anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Nah, begitu harusnya. Nah, kadang-kadang harta pencaharian pun dibagi menurut adat itu. Itu akan menentang aturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh saja pada akhirnya perempuan yang punya banyak, tetapi harus dibagikan dulu kepada laki-laki ini. Bagi dulu, atur menurut syariat dulu. Ini syariatnya. Kata mama kepala waris, kita sebagai orang Minang harus taat kepada adat dan syariat. Menurut syariat ketentuan Allah dan Rasul ini, kamu buyung dapat dua, kamu upik dapat satu. Nah, udah, serahkan. Sekarang mama bicara sebagai orang tua kalian. Kamu buyung karena sudah punya harta di perantauan, tidak terlalu perlu bagi kamu lagi yang di kampung ini. Serahkanlah kepada adikmu. Diserahkannya, tidak masalah. Jalan syariatnya, jalan adatnya. Tapi kalau dibagi langsung menurut ketentuan adat untuk perempuan saja, lalu syariatnya di mana? Ayat dan hadis itu kita apakan? Nah, ini yang menurut akal manusia itu maslahah pembahagian untuk perempuan saja. Tapi menurut adat tidak, menurut agama tidak. Makanya sejalankan keduanya. Bagi menurut syariat dulu, kemudian nasihatilah anak keponakan itu untuk membaginya sesuai dengan kebijaksanaan adat. Jalan dua-duanya. Begitu juga umpamanya tentang pidana. Di dalam hukum Islam, kalau seseorang membunuh, maka hukumnya dibunuh pula. Atau kalau keluarga terbunuh, memaafkan, bayar denda. Dendanya 100 ekor unta kali 25 juta, 2,5 miliar. Itu makanya TKW kita yang membunuh di Arab Saudi atau di mana, kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, dia harus bayar denda yang tinggi. Makanya kadang-kadang urunan, iuran membayarnya. Kenapa berat hukuman seperti itu? Karena pembunuhan itu kalau dibiarkan tidak dihukum secara adil, akan menimbulkan dendam antar keluarga yang berkepanjangan. Kemudian terbunuhnya seseorang, apalagi itu kepala keluarga, menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi anak keturunannya. Makanya itu harus distabilkan lagi kalau dimaafkan dengan bayar denda yang tinggi. Kalau di kita kan menganut pedoman kepada hukum barat, di penjara. Ayah saya terbunuh, lalu pembunuhnya di penjara. Apa untungnya bagi saya? Apakah dendam saya akan terhapuskan dengan dia di penjara? Lalu apakah dia akan tobat di penjara itu? Banyak residivis setelah keluar penjara melakukan kejahatan yang sama, bahkan atau melakukan kejahatan lain yang dia pelajari di penjara itu. Ada kejadian yang menunjukkan ini. Teman saya dihukum masuk penjara, padahal dia yang enggak salah. Nanti setelah di penjara setahun, keluar PK-nya, peninjauan kembali, dia dibebaskan. Tapi setahun itu dia bertemu dengan seseorang yang masuk penjara karena membunuh di daerah Minang ini juga. 4 tahun dia dihukum. Pas teman saya di penjara itu, dia akan keluar penjara seminggu lagi. Tapi gelisah dia. Semakin dekat waktu akan keluar itu, semakin gelisah dia. Semakin takut. Orang kalau keluar penjara gembira, dia tidak takut. Akhirnya ditanya, kenapa engkau takut? Harusnya engkau gembira, mau keluar. Tidak. Keluarga saya di kampung sudah menelepon saya bahwa ponakan orang yang saya bunuh itu sudah mengasah pisau untuk menunggu saya bebas dari penjara ini. Artinya apa? Kasus itu kalau di penjara tidak selesai. Dendam tidak selesai.
keluarga yang terbunuh tidak mendapat kompensasi apapun. Makanya Islam, karena ini dari Allah, mengajarkan kalau tidak dimaafkan, bunuh satu-satu, draw, hilang dendam. Kalau berjiwa besar, maafkan, dapat kompensasi, ada kompensasinya, ada keuntungan, sehingga reda hati ini. Selesai kasusnya, tutup. Kalau di penjara, tidak tutup kasusnya, mungkin balas-membalas sampai kapan. Nah, inilah kalau akal manusia yang mencerna, seperti itu hasilnya, penjara. Tapi kalau kita taat kepada syariat, harusnya tidak seperti itu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kemaslahatan yang diatur oleh syariat, dijelaskan oleh syariat, belum bisa dicerna oleh akal kita. Kalau sekedar belum dicerna oleh akal masih lumayan. Tapi kadang-kadang orang-orang yang mencerna syariat dengan dangkal, lalu mengatakan syariat itu melanggar HAM lah, syariat itu ketinggalan zaman lah. Apakah dia sudah berani mengatakan itu? Hanya dengan mencerna, dicerna oleh akalnya yang sejengkal itu, dia berani mengatakan hukum Allah itu ketinggalan zaman, hukum Allah itu melanggar HAM. Sehebat apakah akal fikirannya itu sehingga bisa menjudge seperti itu? Ini kesombongan intelektual yang kebablasan. Kita sebagai seorang muslim, apalagi orang Minangkabau ini, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab Allah. Ketika syariat mengatakan ini maslahat, lalu sesuai dengan fikiran kita, taat. Kalau syariat mengatakan ini maslahat, tidak terjangkau oleh pikiran kita, tetap taat. Karena mungkin butuh waktu bagi kita untuk mencernanya sehingga sampai kepada makrifat, pemahaman mendalam tentang syariat itu. Itulah yang dapat kita sampaikan kaum muslimin rahimakumullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.